Oke, selamat sore nih. Aku mau kenalan sama salah satu installer di Avery & Nissen Certified Applicator. Pertama-tama kita mau tahu nih, walaupun udah ada namanya, kita tanya lagi, nama lengkapnya siapa nih Bapak? Mas Pongki. Mas Pongki, namanya bagus ya. Bapak dari mana asalnya? Dari Riau, Duri. Dari Riau, Owners, dari Riau ke Jakarta ya? Siap. Berangkat kapan Pak ke Jakarta? Tanggal 7. Tanggal 7. Kalau boleh tahu nama toko atau nama workshopnya apa Pak Pongki? Poeng Sticker. Poeng Sticker, Awiner. Siap. Nih Pak Pongki tahu acara sertifikasi Avery & Nissen ini dari mana? Dari PT Anika Warna. Dari PT Anika Warna. Cabang Pekanbaru. Itu dari di kontak atau dari sosial media? Di kontak. Dikontak, dikabari, diundang oleh salesnya dan kepala cabangnya untuk mengunjungi sertifikasi rapper. Ya. Ya, rapper. Rapper Avery. Insyaallah. Terus Bapak pas datang ke sini nih udah dapat hal apa aja di sini Pak? Dapat ilmu apa aja Bapak? Dapat ilmu yang bisa diterapkan untuk kedepannya. Gimana suatu saat kita bisa masang lebih bagus, lebih profesional, lebih bersih, dan membuat konsumen puas ujung-ujungnya. Jadi Bapak tahu cara biar konsumen itu puas sama hasil Bapak ya, sama hasil Pak Pongki gitu. Yang pertama teknik pengerjaan, yang kedua bahan, yang mana bahan bagus, ya kan, untuk pemakaian jangka waktu 5 tahun. Jadi kita bisa kasih informasi ke konsumen. Oke, siap. Pak Pongki, ada kesan dan pesan nggak nih untuk acara ini, untuk kedepannya seperti apa? Ya, saya sangat puas. Kesannya kalau dapat acara ini berkelanjutan. Ya kan, sekarang kelasnya masih kelas nasional. Kalau dapat besok ada yang internasional diadakan oleh PT Aneka Warna dan rekan-rekannya lah. Ya. Terima kasih banyak Pak Pongki. Semoga hasilnya memuaskan dan ilmunya terus terpakai ya, Bapak ya. Siap, amin. Amin. Salam dua jari. Siap. Oke, selamat sore nih. Udah capek atau belum nih? Setengah sih. Setengah-setengah. Oke. Kenalan dulu nih, namanya siapa? Hatta Andrian Iman, biasa dipanggil Hatta. Oh, namanya Bang Hatta ya. Bang Hatta dari mana asalnya? Dari Tangerang, PT Bumi Media Kreasindo. Oh, dari PT BMK ya, Pak betul. Hatta. Betul sekali. Tahu acara workshop Avery sertifikasi ini dari mana? Dari ini sih Pak Tobi, bos saya. Jadi didaftarin kemarin kira-kira hari Selasa kalau nggak salah didaftarin, dikabarin terus Kamis suruh datang sini gitu. Siap. Terus Pak Hatta, kesan dan pesannya mengikuti Avery Installer ini seperti apa? Kesannya sih menarik banget ya. Tadinya saya banyak gak tahu, jadi banyak tahu sekarang nih. Cara pasang stiker ternyata bukan ditempel aja, ada cara-caranya. Pesannya sih buat yang lain ya. Jadi jangan gampangin pekerjaan pasang stiker. Pasang stiker itu ternyata ada tekniknya gitu. Dan tekniknya juga cukup sulit ya sebenarnya ya, untuk dipelajari. Itu bukan cukup sulit, emang sulit banget. Iya betul, sulit sekali. Sulit. Apalagi teori dan praktiknya harus sejalan ya. Iya, kalau nggak sejalan ya udah bakal rancu semuanya. Rancu, siap. Tapi Pak Bang Hatta ini udah berapa lama jadi installer? Aplikator stiker itu udah mau jalan 3 tahun ya. Iya, sekitar bulan Januari besok udah jalan 3 tahun. Oh, bulan Januari itu berjalan di 3 tahun. Terus ilmu-ilmu yang sudah didapat dari
Avery Denison Installer Applicator ini apa aja? Ilmunya sih ini sih pemasangan stiker ke mobil. Tadinya apa selama kerja ya, selama menjadi aplikator stiker tuh saya belum pernah, sama sekali belum pernah tuh nempel stiker ke mobil. Ini untuk pertama kalinya. Jadi ini ilmu banget, ilmu baru banget. Sangat bermanfaat ini ilmunya. Sangat bermanfaat dan berguna ya untuk kedepannya tuh. Oh, pasti saja. Itu. Oke, terima kasih banget. Semoga kedepannya ini makin maju, makin sukses. Amin. Dan ilmunya semakin berkembang. Amin. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Namanya kalau boleh tahu nama panjangnya siapa nih, Bapak? Bagas Sanjaya. Bagas Sanjaya. Oh, langsung aja. Oh iya, kayak tadi. Gas, Bagas. Oke, selamat sore. Selanjutnya kita akan menanya-nanya sama siapa nih? Bagas. Pak Bagas, yeah. Nomor 4. Nama panjangnya siapa nih? Bagas Sanjaya. Bagas Sanjaya. Pak Bagas Sanjaya dari mana asalnya? Dari Kota Palembang. Dari Kota Palembang. Siap. Tahu acara Avery Installer ini dari siapa? Dari Bang Eka. Dari Bang Eka. Iya. Yeah. Dari sales Eka Warna ya? Iya, yeah, benar. Ya. Terus di acara sertifikasi installer ini Pak Bagas dapat ilmu apa aja nih? Banyak sih. Yang pertama nih spion nih. Okay. Ilmunya, caranya. Selama ini kan sering gagal. Nah, itu. Jadi sekarang itu udah tahu caranya, triknya gitu. Berarti sekarang udah bisa ya? Bisa. Berarti udah siap kalau misalnya konsumen udah ready ya? Oh, udah bisa. Iya, benar. Terus kesan dan pesan ikut acara sertifikasi Avery Denison itu apa aja? Boleh dikasih tahu? Oh, kesannya apa ya? Kesannya bingung dah. Ungkapkan aja kesan-kesan untuk kedepannya gitu. Oh. Pas pertama kali datang gimana gitu. Oh, kesannya sih sangat baik. Untuk penyambutan tamunya sih baik, bagus. Itu aja. Puas gak kira-kira ikut acara ini? Puas banget. Puas banget ya, ilmunya dapet gitu ya, berguna. Iya, benar. Tapi kira-kira udah jadi installer berapa lama nih, Pak? Kisaran 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun. Semoga terus sukses dan ilmunya selalu dipakai dan berguna untuk kedepannya ya. Iya, benar. Amin. Terima kasih, selamat sore.